Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh, hadirin dan hadirat yang sama berbahagia. Syukur alhamdulillah pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia bukan hanya fisik dan kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah, tetapi lebih daripada itu karunia dan nikmat iman. Setiap selesai melaksanakan ibadah sholat, ada rasa bahagia, rasa nyaman yang kita miliki sebagai wujud dari penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Kata Nabi, "As-salatu nurun." Salat itu adalah cahaya. Salah satu maksud dari cahaya yang dimaksud atau yang disebut oleh Nabi di dalam hadis itu adalah perasaan bahagia tadi. Ada rasa tenang, ada rasa nyaman, ada rasa senang. Teduh rasanya setiap kita selesai melaksanakan ibadah, khususnya ibadah sholat. Wajar ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan memerintahkan kepada kita untuk mencari solusi dan jalan keluar untuk suatu masalah dengan ibadah sholat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Mintalah pertolongan dan bantuan kepada Allah dengan kesabaran dan melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat dan karunia iman seperti ini. Kita memulai aktivitas kita dengan ibadah sholat dan Allah memberikan iman yang berkualitas sejak dari pagi atau subuh hari seperti ini, maka semoga kita bisa jaga, pelihara sampai kepada sore hari nanti dan seluruh keseharian kita juga ditutup dengan ibadah sholat, yaitu sholat isya pada malam hari. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jemaah sholat subuh yang sama berbahagia, materi yang disampaikan kepada saya yaitu tentang menjaga ukhuwah demi kekuatan umat Islam dan bangsa ini secara keseluruhan untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebuah riwayat sebab turunnya ayat Al-Qur'an yang terdapat di dalam surah Al-Imran.
berfirman dalam ayat tersebut, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada Islam, tali Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah berpecah belah. Lalu kata Allah, ingatlah dulu ketika kalian suka berselisih, suka bertengkar satu sama lain, tetapi Allah berikan nikmat iman lalu mengikat hati sesama kalian, sehingga jadilah kalian sebagai sesama saudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha. Ibaratnya kata Allah, kalian berada di tepi jurang, lalu Allah menyelamatkan kalian dari perbuatan yang dapat menjerumuskan atau mendorong kalian masuk ke dalam neraka tersebut. Imam Ibn Katsir rahimahullah menyebut di dalam kitab tafsir bahwa salah satu sebab turunnya ayat ini yaitu peristiwa yang terjadi antara dua orang sahabat Nabi. Satu dari kalangan muhajirin dan satu dari kaum ansar. Kaum muhajirin adalah mereka yang datang dari kota Mekah menuju kota Madinah, penduduk asli kota Mekah. Lalu karena perintah hijrah, maka mereka pindah ke kota Madinah untuk berdomisili. Maka disebut sebagai muhajirun. Ya kalau bahasa kita kaum imigran. Mereka bermigrasi, pindah domisili untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kaum Ansar adalah penduduk asli kota Madinah. Yaitu mereka yang sudah lebih dulu mengumumkan dan menyatakan pertolongan dan sumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka disebut sebagai kaum Ansar karena menyatakan itu bahwa pasti akan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi kalau tinggal di kota Madinah. Istilah muhajirin dan ansar atau muhajirun dan ansar disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Dua istilah yang dipakai oleh Al-Quran, istilah yang boleh, penamaan yang syar'i. Nah, pada peristiwa itu disebutkan satu orang dari kaum muhajirun, satu orang dari kaum ansar. Ini berselisih, bertengkar untuk satu persoalan. Persoalannya duniawi. Lalu tidak ada dari kedua orang ini yang mau mengalah, malah semakin keras. Dan akhirnya masing-masing memanggil kelompoknya. Yang datang dari Mekah, kaum muhajirun tadi, itu berteriak memanggil teman-temannya, ya lal muhajirin. Katanya, wahai kaum muhajirun, ayo datang sini bersama-sama dengan saya, kita hadapi orang ini. Yang dari kaum ansar juga berteriak, ya lal ansar, wahai kaum ansar, ini saya mau diserang, ayo datang ke sini, bantu saya. Akhirnya berkumpul dua kelompok, satu kelompok muhajirun, satu kelompok ansar. Tidak disebutkan dalam riwayat itu berapa banyak, tetapi membentuk dua barisan. Satu barisan muhajirin, satu barisan ansar, berhadap-hadapan.
dan sudah hampir berkelahi. Ada dari sahabat Nabi yang melihat peristiwa itu bersegera, bergegas lari ke rumah Nabi dan beritahu, ya Rasulullah, di sana ada dua kelompok sahabat, ada dua kelompok orang Islam, satu dari kaum Muhajirin, satu dari kaum Ansar, itu mau berkelahi. Nabi tidak menunda-nunda, Nabi langsung keluar rumah, padahal baju beliau itu belum selesai beliau kenakan. Dulu pakaian orang itu hanya dua helai kain, seperti kain ihram yang kita pakai. Satu dipakai di bawah sebagai sarung, satu dipakai atas, disebut sebagai selendang. Pakaian atasnya Nabi belum selesai dipakai, yang bawah sudah, yang atas itu belum selesai. Maka beliau seret itu, beliau seret kain tersebut sambil berjalan beliau kenakan baju bagian atas. Begitu gentingnya persoalan tersebut dan betapa pentingnya Nabi untuk hadir di situ pada saat tersebut atau pada saat itu untuk mendamaikan antara keduanya. Nabi datang bergegas lalu melihat dari kejauhan kedua kelompok tersebut, betul hampir saja berkelahi. Tapi ketika mereka melihat Nabi, semua menahan diri. Nabi datang, tiba di lokasi, Nabi tidak apa-apa. Nabi berdiri di antara dua barisan tadi, di pertengahan. Di pertengahan antara kedua barisan, di tengah-tengah itu, Nabi dengan bahasa yang tinggi, suara yang keras, bilang begini, Ada'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Ada'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Kalian saling berkelompok seperti ini dengan panggil memanggil pakai sebutan jahiliyah. Dengar, Nabi bilang begitu. Pakai sebutan jahiliyah. Sedangkan saya masih hidup, kata Nabi. Saya masih hidup. Kalian saling panggil memanggil berkelompok bersekutu seperti ini dengan panggilan jahiliyah. Kata Nabi, da'uha fa innaha muntina. Tinggalkan semua panggilan-panggilan kayak begitu. Sebutan-sebutan itu, gelar-gelar tersebut. Fa innaha muntina. Karena semua itu adalah busuk ibarat bau bangkai. Semua sebutan dan gelar yang dapat memecah belah umat Islam itu adalah ibarat bangkai yang wajib harus untuk dihindari, ditinggalkan, dan tidak boleh dipakai sebagai alat untuk memecah belah umat Islam. Gelar apa, panggilan apa yang mereka pakai pada saat itu? Yang mereka pakai panggilan Muhajirun, Muhajirin, Ansor. Yang tadi kita sudah jelaskan, dua sebutan itu dipakai oleh Allah dalam Al-Quran. Dua sebutan syar'i Allah pakai di dalam Al-Quran, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. Para pendahulu yang sudah masuk Islam, kata Allah, dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar, serta pengikut mereka dengan baik, Allah sudah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi istilahnya adalah istilah syar'i. Sebutannya sebutan syar'i. Terus mengapa Nabi sebut panggilan dan istilah atau sebutan itu sebagai sebutan jahiliyah? Panggilan jahiliyah. Kata para ulama kita, awalnya asalnya adalah panggilan syar'i. Sebutan yang boleh untuk dipakai. Tetapi ketika dipakai untuk berpecah belah, berubah statusnya menjadi panggilan jahiliyah.
menjadi tidak boleh. Kenapa disebut jahiliyah? Karena mengingat peristiwa dan kondisi mereka pada zaman dulu yang suka berpecah belah. Berpecah belah itu, berselisih dan bertengkar itu adalah sifat kaum jahiliyah. Dulu mereka suka untuk bertengkar, sehingga Allah menurunkan ayat itu. Peristiwa inilah yang menjadi salah satu sebab di dalam sejarah turunnya ayat tadi. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Nikmatnya apa? Idh kuntum a'da'an. Ketika kalian dulu saling bermusuhan. Saling bermusuhan, benci membenci. Saling tidak suka kepada sesama, suka berkelahi, suka berselisih. Lalu kata Allah, fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah membersihkan hati kalian dan menyatukan hati kalian itu. Dengan apa? Dengan Islam. Dengan agama yang mulia ini. Inilah yang menyatukan para sahabat dulu. Kalau masalah berselisih dan bertengkar, mereka dulu seperti itu. Dulu di kota Madinah terkenal sebuah satu hari yang namanya Yaumul Bu'ats. Apa Yaumul Bu'ats itu? Di kota Madinah ada dua suku Arab. Bukan penduduk asli sebenarnya, mereka datang dari luar juga, di negeri Yaman. Namanya suku Aus dan suku Khazraj. Hanya dua suku itu yang tinggal di kota Madinah dari bangsa Arab, selebihnya bangsa yang lain. Dua suku ini tidak pernah akur. Sampai satu hari mereka bersepakat, kita berperang habis-habisan, berkelahi habis-habisan. Bagaimana caranya? Kita masuk di salah satu kebun yang paling luas di kota Madinah, karena kota Madinah itu banyak kebun kurma, subur. Kita masuk kebun, habis itu kita kunci pintu kebun itu, lalu ayo kita berkelahi, pokoknya habis-habisan. Itu pada zaman jahiliyah. Itulah yang disebut sebagai Yaumul Bu'ats. Hari Bu'ats, hari kematian. Jadi ingin saling menghabiskan, saling menghabisi satu dengan yang lain. Itu dulu pada zaman jahiliyah. Maka Allah ingatkan mereka dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Lalu Allah ungkit nikmat Allah berupa persatuan, berupa persaudaraan. Dan semua perselisihan, pertengkaran, perbedaan sesama mereka Allah jauhkan dari kehidupan mereka. Jadilah mereka bersaudara, kata Allah, fasbahtum bini'matihi ikhwana. Maka kalian pun menjadi bersaudara satu sama lain. Nikmat persaudaraan, persatuan, ukhuwah, inilah yang diperintahkan oleh Allah agar dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Menghindari semua yang dapat merusak dan menciderai persaudaraan. Salah satunya dengan memakai sebutan-sebutan itu. Sebutan yang awalnya syar'i boleh untuk dipakai, tetapi karena dipergunakan untuk berpecah belah, Nabi katakan sebagai sebutan jahiliyah. Sebagai sebutan jahiliyah. Bapak ibu saudara-saudari sekalian, jam subuh yang sangat berbahagia. Kalau sebutan, panggilan, gelar yang awalnya dan asalnya itu syar'i, lalu akhirnya menjadi tidak boleh, menjadi haram karena dipakai berpecah, dipakai berselisih antar sesama umat Islam, maka bagaimana lagi
dengan sebutan yang asalnya memang tidak syar'i, yang memang tidak punya dasar di dalam agama ini, ya tentu saja menjadi lebih tidak boleh lagi. Larangannya lebih kuat. Kalau yang awalnya syar'i saja dilarang oleh Allah karena tujuannya salah dan keliru, maka bagaimana lagi dengan yang awalnya dan asalnya memang tidak ada di dalam agama kita? Ya, larangannya tentu saja lebih kuat, lebih berat, dan sangat disayangkan. Itulah yang sekarang ini ada di kalangan kita kaum muslimin. Perbedaan organisasi. Organisasi yang dipakai seharusnya menjadi kendaraan untuk berbagi kemaslahatan kepada sesama kaum muslimin. Dipakai untuk berdakwah, untuk pendidikan, untuk kegiatan-kegiatan sosial, untuk aktivitas agama. Sesuatu yang bagus dijadikan sebagai kendaraan, lalu akhirnya dijadikan sebagai sarana untuk berpecah belah, untuk berkelompok-kelompok. Saya dari organisasi ini, saya dari kelompok ini, saya dari kelompok tersebut. Orang ini dari kelompok sana, orang ini dari jamaah ini, orang ini dari organisasi ini. Maka dia bukan saya bukan dia. Ngapain seperti itu? Islam datang untuk menyatukan kita semua ini. Organisasi sebagai sarana, silakan. Sesuatu yang bagus. Saya tidak mungkin menyampaikan dakwah Islam sendirian. Tidak mungkin. Saya datang dari luar kota Bima, datang ke sini, diatur oleh satu organisasi, saya bisa berdakwah, saya bisa berceramah di mana-mana dengan pengaturan yang ada. Maksud dan tujuan berorganisasi ya seperti itu. Tetapi ketika dipakai untuk berkelompok, untuk menutup diri, untuk saling saklek-saklekan, untuk saling berkomunitas, di luar komunitas ini, di luar organisasi ini, di luar kelompok ini, maka bukan bagian dari Islam. Tentu saja larangannya lebih keras itu. Itu organisasi Islam. Bagaimana kalau yang lain? Partai politik. Kepentingan politik. Saya dari partai ini, kepentingannya dan itu. Yang bukan masuk partai kami adalah lawan, adalah musuh. Sesuatu yang sama sekali tidak punya dasar di dalam agama kita, ketika dijadikan lebih lagi untuk berpecah belah, itu jauh lebih berat. Larangannya jauh lebih besar. Meskipun tujuan didirikannya adalah untuk satu kemaslahatan, untuk satu kepentingan, tetapi tujuan yang salah. Tidak boleh, tidak boleh untuk menghalalkan sesuatu yang tidak boleh. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berkomunitas, berkelompok, bersama-sama dengan orang lain untuk satu kemaslahatan, ya kalau dalam bahasa undang-undang kita, berserikat dan berkelompok adalah sesuatu yang bagus untuk suatu kemaslahatan, untuk pembangunan bangsa kita, untuk kemajuan kita bersama. Tujuan yang bagus. Tetapi tujuan yang bagus ini tidak boleh dijadikan alasan untuk akhirnya berselisih dengan orang lain hanya karena perbedaan kepentingan, kepentingan praktis, kepentingan sementara, seperti antara lain kepentingan politik dan kekuasaan. Kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, kita semua ingin. Kita tidak mau dalam politik kita, dalam kekuasaan kita, dalam pemerintahan kita,
ada yang tidak mengayomi semuanya. Ada yang tidak memikirkan bangsa kita. Sesuatu yang bagus. Tetapi jangan sampai hanya karena itu, hingga akhirnya pondasi utama dalam agama kita ini itu menjadi terganggu. Maka dituntut untuk kesadaran kita bersama. Sekarang ini kita lagi ramai. Ini adalah tahun politik, kata orang. Kita akan masuk kepada pemilihan umum. Satu perhelatan yang kita sebagai anak bangsa, sebagai rakyat, harus melewatinya, harus melaluinya. Dan kita lalui, kita lewati dengan penuh kesadaran, bahkan dengan penuh kebaikan, penuh optimisme. Mudah-mudahan perhelatan politik seperti ini membawa kemaslahatan bagi bangsa kita yang lebih besar. Harusnya kita lewati semua itu dengan baik dan semua berpartisipasi. Tetapi tidak boleh perhelatan ini menjadi sebab untuk kita berpecah belah. Tidak boleh. Sebelum atau sesudahnya? Sebelum, apalagi sesudahnya, tidak boleh sama sekali. Perhelatan yang harus kita lewati bersama-sama dan tidak boleh menjadi sebab untuk merusak apa yang sudah ada di antara kita, khususnya kaum muslimin. Jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang tidak paham agama dan pondasi atau prinsip negara. Perbedaan politik akhirnya berkelahi, yang kita sudah sering lihat, gitu ya. Perbedaan pilihan, perbedaan politik, bahkan suami istri harus bertengkar satu dengan yang lain. Sesama tetangga akhirnya saling berkelahi satu dengan yang lain hanya karena perbedaan pilihan dalam pemilihan umum. Padahal tadinya sama-sama rajin ke masjid, di masjid berdirinya berdampingan dalam satu saf, hanya karena perbedaan pilihan. Apalagi na'udzubillah, kalau dibayar pakai politik uang, satu dibayar pilih calon ini, satu dibayar pakai calon itu, untuk mencalon itu, hingga akhirnya rusak semuanya. Rusak persaudaraannya, rusak ikatan silaturahim dan kekeluargaannya, rusak ikatan sosial kemasyarakatannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kita seperti itu. Apa ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bersatu, bersaudara, dan menjalin persaudaraan sesama kita, itu adalah tujuan utama di dalam agama kita. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi harus sampai bergegas, berburu-buru, terburu-buru, belum selesai mengenakan pakaiannya demi untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Para ulama kita memberikan hikmah itu. Kata para ulama kita, begitu berat seakan-akan beban yang Nabi pikul untuk menjaga persatuan umat, persaudaraan sesama kaum muslimin, itu harus sampai menyeret pakaiannya itu. Seakan-akan menjadi simbol. Simbol untuk menjaga persatuan, menjaga kebersamaan, menjaga persaudaraan. Dan itulah yang selalu Nabi lakukan, selalu Nabi perbuat. Tiga dari amalan yang Nabi lakukan, atau perbuatan, atau pekerjaan, prioritas yang Nabi lakukan sejak pertama kali hijrah ke kota Madinah, salah satunya adalah ini, mempersaudarakan sahabat-sahabat beliau antara kaum Muhajirin dan Ansar. Namanya Al-Mu'akhah. Al-Mu'akhah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pentingnya kebersamaan, persatuan. Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal, "Wala tanaza'u." Janganlah kalian suka berselisih. Jangan suka berbeda satu dengan yang lain. Jangan suka bertengkar satu dengan yang lain. Kenapa? Fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Karena kalian pasti akan lemah
perbedaan dan perselisihan itu hanya akan membawa kepada kelemahan. Fatafshalu wa tadhhabariyukum. Kalian menjadi lemah, maka pasti akan kalah. Kalah dalam pertarungan, kalah dalam perseteruan abadi antara kebenaran dan kebatilan. Hadirin jemaah subuh yang sangat berbahagia. Terakhir, persatuan dan persaudaraan ini asalnya saya sebagai muslim, Anda sebagai muslim, kita bersaudara. Harusnya seperti itu. Tetapi faktanya persatuan dan kebersamaan itu harus untuk diperjuangkan. Harus untuk diupayakan. Tidak cukup rasanya antara saya dengan Anda sebagai muslim lalu menjadi saudara secara fitrah agama kita. Betul, secara fitrah agama kita sudah bersaudara. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh bahwa persatuan dan persaudaraan itu ternyata harus diupayakan, harus diperjuangkan. Bagaimana caranya? Dengan menjaga semua unsur yang dapat merusak persaudaraan dan persatuan kita ini. Islam tidak melarang kita untuk berbeda pandangan, apalagi dalam persoalan-persoalan agama. Tidak. Islam mengakomodir. Itulah keluasan Islam. Itulah fleksibilitasnya agama kita ini. Tetapi perbedaan itu seharusnya bisa untuk membuat kita lebih kuat, menjadikan kita lebih kuat. Ibarat bangunan ini, bangunan ini tidak akan kuat dan kokoh seperti ini kalau unsur yang menyusunnya hanya satu macam. Ya kan ya? Nih tembok ini misalnya. Kalau tembok ini yang menyusun atau unsur penyusunnya hanya pasir semuanya, tidak akan kuat seperti ini. Ini menjadi kuat karena apa? Ada pasirnya, ada batanya, ya kan? Ada semennya. Ada unsur lain yang bersama-sama menyusun gitu. Perbedaan yang ada di antara umat Islam, perbedaan pandangan fikih, perbedaan pandangan keagamaan, tata cara ibadah, hukum-hukum amaliyah, tidak boleh untuk memecah belah kaum muslimin dan harus untuk diupayakan. Tingkatkan pemahaman kita bahwa perbedaan-perbedaan seperti itu justru akan lebih memperkuat diri kita. Sebab umat Islam akan menjadi dewasa dan memiliki banyak pilihan. Maka mari kita semua menjadi orang-orang yang selalu mengupayakan persatuan itu, kebersamaan itu, persaudaraan tersebut. Perbedaan antara satu dengan yang lain tidak boleh menjadi sumber perpecahan sesama kita. Ibadah sholat misalnya, ada perbedaan tata cara pelaksanaannya yang hukumnya sunnah-sunnah, tidak apa-apa. Bahkan itulah yang akan memperkuat kita. Maka jadilah unsur pemersatu, jadilah orang-orang yang suka mempersaudarakan, dan jangan menjadi orang yang suka memecah belah. Hindari menjadi orang yang suka memecah belah, cerita sana, cerita sini, hingga akhirnya kaum muslimin berpecah, saling tuduh menuduh, saling vonis memvonis, saling salah menyalahkan. Jangan menjadi orang yang suka memecah belah, tetapi jadilah unsur pembersatu. Jadilah orang yang suka mempersaudarakan, muslim yang suka mempersaudarakan. Sesama siapa? Memang sesama saudara. Itulah yang disebut sebagai muslim. Orang yang suka menjaga kebaikan dan persatuan di antara sesama kaum muslimin. Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahagia, inilah yang disampaikan pada kesempatan berbahagia subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kebersamaan kita, menjaga persatuan kita, menjaga persaudaraan kita. Sebab hanya dengan itu kita menjadi kuat dan hanya dengan itu kita bisa menjadi umat yang menang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallah.
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Masjid Nurul Qalbi yang telah memberikan kesempatan untuk berceramah di tempat ini pada subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak-bapak pengurus di tempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.